Halo, selamat datang di The Castillo, Bandung. Selamat datang. Ini pintu masuknya. Tiketnya 30.000 satu orang. Ini untuk hari biasa 30.000. Kalau hari Sabtu Minggu 40.000. Ini pintu masuk yang di dalamnya. Bisa bersantai sejenak di pintu masuknya. Dan ada air terjun, bukan air terjun sih, dia kayak guci. Di dalam gedung ini ada Resto Garden, Wine Casti, Rainbow, Wisteria, musola dan toilet. Ayo kita masuk teman-teman. Kita ke mana dulu, kiri atau kanan ya? Kita ke kanan dulu. Dereng-dereng. Oh, ada sate Grand Bule. Sebelah kanan jualan makanan semua. Mie Jawa Pelangi. Ini ada jus-jusnya. Icik-icik food metro. Bisa ditambah topping teman-teman. Iya buat nanti malam. Oke, kita udah di ujungnya dan kita keliling lagi yang di sebelah kirinya. Kita lewat ujungnya. Teman-teman kalau capek bisa di kursi pijit. Lorong kirinya tempat duduk aja. Di sini ada sewa hanbok. Sewa hanbok. Kalau di kampung Cina sepuasnya 40.000. Oh, di sini pas kirinya kita bisa duduk di luar gini pemandangannya. Pemandangannya langsung ke gunung. Keren, guys. Oh, itu jembatannya. View-nya Gunung Teh. Hari ini hari biasa lebih nggak gitu ramai. Wow, bagus nih. Nah,
Setelah kita lewatin tempat food court-nya, kita langsung masuk ke area tenda-tenda gini. Dan nanti di ujung sana ada jembatan Castillo-nya. Dan ini yang paling gedenya di posisi tengah. Jembatannya dari sini sampai ke ujung. Kita lagi jalan di atas jembatannya. Pemandangannya view gunung. Lumayan adem. Karena sekarang udah jam 3, jadi agak-agak mendung. Ada toilet lagi di ujung sini. Ini lewatin lorong tadi lagi, jadi ada pemandangan lagi. Itu be Maria, awas ada jebakan. Tuale lah yang itu si kijong ini ah. Di sini gede banget. Tuh hall di bawah masih ada. Dan ini udah menuju keluar. Oke, teman-teman, terima kasih untuk sudah menonton. See you next video. Bye-bye.